Pelaku penembakan terhadap Donald Trump berhasil ditembak tewas seusai melancarkan aksinya pada Sabtu 13 Juli 2024. Adapun video pelaku penembakan terkapar diunggah oleh warga Amerika Serikat yang berada di sekitar lokasi. Meski begitu, pemerintah Washington ataupun tim kampanye Trump belum buka suara terkait identitas pelaku. Dikutip dari Tribun Jabar, video itu diunggah oleh akun X @hoj_no pada Minggu 14 Juli. Rekaman berdurasi 14 detik itu memperlihatkan seseorang yang terparing di atap sebuah gedung. Saat gambar didekatkan, terlihat samar-samar sosok tersebut menggunakan sepatu boot dan baju kamuflase. Diduga sosok tersebut tewas lantaran tidak bergerak sama sekali. Adapun sosok itu diduga sebagai sniper yang melancarkan aksinya kepada Donald Trump. Kemudian di video yang berbeda, terlihat tangkapan layar foto satelit Butler Farm Showground yang menjadi tempat Trump kampanye. Ia menandai satu titik tempat jasad yang diduga penembak jitu itu tewas. Dari gambar itu terlihat garis lurus yang menghubungkan dengan titik podium dari Donald Trump. Kemungkinan jarak antara pelaku dan Trump sekira 100 meter. Namun hingga saat ini belum ada informasi mengenai identitas dari pelaku penembakan Donald Trump. Sementara di video yang berbeda, terlihat tim keamanan bersiap siaga di atas atap sehingga saat Trump ditembak, tim keamanan pun langsung menembak pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.